Bukan kata ke dia bodoh tukang kedai, tak. Paung tu bodoh. Mana bodoh? Tak ada benda. Itu ayat Terengganu. Faham, kena faham baik. Orang Terengganu kalau dia mari, dia kata dia salah mari. Orang ngajar masjid ni, dia pergi masjid lain. Bila dia pergi, dia kata tak ada orang. Dia pun balik. Kawan dia kata, kalau orang sini kata benda, balik benda. Balik bodoh. Terengganu balik bodoh. Bukan mana balik tu jadi bodoh. Mana balik bodoh, tak buat benda. Balik terus kosong. Mana roti pun kosong. Roti bodoh. Faham? Jadi kalau kita otak kosong, bodoh. Gitu je lah. Baik. Bila tengok roti bodoh, slow ya tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, slow. Itu tak jadi juga. Bila nasi minyak, oh, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni sebeh pakai pulah terus ni. Mana? Ini tak betul. Mempengaruhi. Maka tidak ada keikhlasan. Lepas tu Nabi kata, jangan beribadat di hadapan makanan. Nak panggil orang tali, panggil jamu, panggil semayang, apa ni, semayang hajat. Jangan angkat makanan. Biar dia buat amalan dulu. Baru buat keluar makanan. Ni solat hajat. Depan nasi letak dah. Tutup dengan suak kabur lagi bahaya. Nak? Tu imam pula warung. Allahu Akbar. Buka mata. Nasi minyak depan. Ada? Yeah. Jangan tunjuk makanan. Tak juruh haruh orang panggil. Faham? Nabi larang. Jangan solat dekat makanan. Hati teringin-ingin. Faham? Biar cerdik ya. Ni tengok orang buat majlis, nak buat majlis. Tuan rumah tak mengaji. Jangan buat keluar makanan. Solat hajat, tahlil. Jangan. Selesai, bawa kat makanan. Nak? Baru comel.